remember the first time I undi lah, tapi selalunya I selalu pergi dengan adik perempuan I. And to be fair, masa muda-muda dulu, first time mengundi, kita tak tahu kenapa, maybe kita tak tahu pengetahuan banyak sangat, the info and what not, and it's always just berdasarkan, oh, ayah suruh undi parti-parti ni that time lah muda. Tapi I rasa sekarang kita dah lebih matang, kita dah lebih tahu pasal negara, ekonomi, semua and what we want. Pengalaman pertama saya, masa tu kita tak dapat apa-apa info kan, jadi saya pun pergilah ke pejabat, masa orang mengundi tu pergi ke situ, sekali cek-cek nama tak ada. Bila cek-cek nama tak ada, dia cakap kena register, daftar dulu. Mengundi dulu macam dulu kan memang seronok lah, tak macam sekarang kan, tak ada gaduh-gaduh. Kita bergotong royong lah dengan apa tu, penduduk kampung. Ada yang sediakan makanan, kawan sendiri pun ambil bahagian memasak dan buat nasi bungkus. Seronoknya bukan pin masa muda-muda tu, masa permulaan dulu tu, macam masa nak mengadakan kunduri. Meriah je.